tidak berharap adanya kejadian, tetapi Polri dengan stakeholder melalui Satgas Banops dalam hal ini dari Direktorat Polisi Udara sudah mengantisipasi dengan kedatangan dari kepolisian. Satu heli ini ada 3 kru dengan 3 tim medis, ya. Dan ini ada 2 apa istilahnya unit ya, dua unit heli yang dipersiapkan di luar daripada heli-heli yang memang bisa untuk mengangkut personil, pemantauan udara, ya, dan patroli udara. Nah, ini standby-nya di mana, Pak? Standby-nya ini ada di Direktorat Polisi Udara, bisa di Mabes Polri juga, ada juga di Pondok Cabe. Tapi ini on call ataupun juga bisa diberdayakan ada standby di Polda-Polda seperti Banten, Jateng, Jatim, Lampung, di Bakahuni ya, kemudian sampai Bali kita juga ada unitnya atau unit. Nah, jadi kategori ketika armada ini digunakan seperti apa, kategori yang bagaimana? Bencanakah, kemacetankah, atau kepadatan di pelabuhan gimana? Ya, ketika terjadi potensi pergerakan calon pemudik nanti 193,6 juta, ini kan tersebar seluruh Indonesia ya, tapi kan yang terbesar adalah Jawa, maka ketika terjadi kepadatan, terjadi butuh kecepatan evakuasi, inilah salah satu antisipasi dengan adanya ambulans udara